menerjemahkan, karena tidak tahu. Menerjemahkan karena kata menerjemahkan. Kalau di awal ni itu menerjemahkan gitu, sama akhiran K gitu. Kita ada dasar pertama dari awalan dulu. Kalau awalan di, ya kan, awalan di berarti diterjemahkan. Diterjemahkan. Lebih pas. Menerjemahkan. Karena? Yang lazim saya dengar itu, yang lazimnya gitu. Menurut saya yang benar menerjemahkan, karena kata dasarnya terjemah, dan ketika ditambah me dan an jadi menerjemahkan. Menerjemahkan atau menerjemahkan, yang benar adalah menerjemahkan. Karena di dalam ejaan yang disempurnakan bahasa Indonesia, huruf atau fonem K, P, T, dan S itu luluh. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dalam edisi keempat, kata menerjemahkan itu adalah kata baku, dan kata menerjemahkan bukanlah kata baku. Jadi yang benar adalah kata menerjemahkan. Seperti contoh untuk fonem S, sapu, apabila mendapat awalan me, itu menjadi menyapu, bukan mensapu. Yang benar memosisikan, karena kata dasarnya posisi dan ditambah imbuhan medankan jadi dia menjadi memosisikan. Memposisikan. Lebih. Lebih bagus. Iya. Posisi ya. Kalau ketika ditambah akhiran kan itu kan harus memposisikan ya. Memposisikan. Dia punya sisi di sisi kalimatnya lebih diposisikan. Pokoknya gitulah. Memosisikan. Aduh. Memosisikan. Memposisikan. Tidak tahu. Begitu juga dengan huruf P. Huruf P apabila mendapat awalan me, itu akan luluh seperti contoh berikut. Pukul apabila mendapat awalan me, itu akan menjadi memukul, bukan mempukul. Sosialisasi dengan kata dasar S. Dalam bahasa Indonesia, huruf S, sosialisasi, itu akan luluh apabila mendapat awalan me. Dan akhirnya, kata menyosialisasikan adalah kata yang benar, bukan mensosialisasikan. Namun ada beberapa kata, jika fonemnya K, P, T, dan S, apabila memiliki konsonan ganda, seperti KH, contohnya seperti khotbah, itu tidak mengalami peleburan atau pelesapan, jadi tetap mengkhotbah. Kemudian ST, itu akan menjadi standarisasi, tetap tidak mengalami peleburan. Demikian agar kita taat asas untuk menggunakan huruf-huruf yang berawalan K, P, T, dan S agar kita dapat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.